Shalom semuanya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Pada pagi hari ini berkat Tuhan boleh dicurahkan dalam kehidupan saudara, apapun keadaan saudara pada saat ini. Mungkin ada yang capek ya, terus di bentuknya batuk. Saya juga udah gatal-gatal nih, tapi di dalam nama Yesus Tuhan memberikan juga pada saat ini konsentrasi yang penuh ya, untuk kita menerima firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita di dalam dunia ini tentu memiliki rumah, entah itu rumah milik pribadi ataupun rumah kontrakan ya. Kita punya tempat tinggal dan kita tahu bahwa rumah itu merupakan salah satu kebutuhan primer selain sandang, pangan gitu ya. Papan ini merupakan kebutuhan primer ya. Karena dengan adanya rumah kita bisa berteduh, betul ya, dari cuaca panas, cuaca hujan. Di dalam rumah juga di situ tinggal sebuah satu komunitas yaitu keluarga ya. Nah, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin menunjukkan beberapa gambar. Nah, saudara, lihat ya. Ini mungkin saudara juga punya rumah-rumah impian. Saya juga sering ngeliatin karena dulu saya juga kuliah di arsitek, jadi saya sering ngeliat rumah-rumah yang bagus itu seperti apa. Pengen dong punya rumah yang bagus gitu. Amin. Ya. Nah, tiap orang mungkin suka ada punya rumah impian. Nah, mungkin kita miliki, ya udah aku mah rumahnya jelek aja. Ya mungkin pada saat ini kita memiliki rumah sederhana, tetapi nggak apa-apa dong kita bermimpi ya, punya rumah yang indah dan baiknya kan tampilkan. Nah, di sini ada rumah-rumah yang indah. Mana yang merupakan tipe dari bapak ibu atau saudara-saudari ya? Itu lah ya. Ya. Oh, error. Waduh sayang, bisa keluar enggak? Harusnya dari tadi ya ditampilkan. Oke. Okay. Nah, sambil menunggu. Nah, rumah-rumah itu ya harus dipastikan bahwa rumah yang kita diami adalah memiliki pondasi yang baik ya. Mungkin rumah kita nggak mewah, nggak besar, nggak megah, tetapi pasti kalau kita membeli rumah, kita melihat bahwa kita pastikan rumah itu memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menahan terpaan badai atau apapun. Saudara pernah lihat nggak waktu lagi dilanda banjir, mungkin ngeliat di televisi gitu ya, ada rumah putuh ke bawah banjir ya, padahal rumahnya cukup bagus gitu ya, rumah bagus tapi jadi kayak kapal ke bawah air gitu ya, karena itu pondasinya tidak cukup kuat, jadi ke bawah banjir ya. Nah, saudara sambil nunggu gambar yang keluar, nggak apa-apa ya. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 16 ya, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16 saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus ya. Harap dicatat. Tidak ada yang meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke, Elvin, tolong keluarin ya, mudah-mudahan keluar kali. Nah, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang murid Yesus yang militan. Kalau kita tahu proses pertobatannya luar biasa ya. Nah, tetapi Paulus ini mendirikan banyak gereja di berbagai tempat. Dia pastikan ketika dia sampai di satu daerah atau kota,
dia membangun satu komunitas, ya. Dia memperkenalkan tentang Yesus Sang Juru Selamat. Dan dikatakan dia mengumumkan sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar, tapi tidak ada dasar lain. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Itulah fondasi iman kita, saudara. Kita di sini memiliki dasar dan pastikan dasar itu adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, meletakkan dasarnya itu udah Yesus Kristus. Di sini kita ibadah percayakan Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak percaya, nggak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin saudara datang ke sini. Ya, itu udah dasarnya, saudara. Tetapi dikatakan tidak cukup hanya dasar. Sebuah fondasi tidak akan berguna apa-apa ketika tidak dibangun di atasnya. Ada bangunan di atasnya. Fondasinya udah kuat nih. Tetapi dikatakan di atasnya harus ada bangunan. Nah, tetapi dikatakan bangunan di atasnya ini macam-macam, saudara. Kalau di firman Tuhan diibaratkan membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Nanti kita lihat. Saya nggak bicara tentang detail, tapi di sini nanti akan lihat. Nah, ini gambar-gambar yang saya mau tunjukkan. Lihat, saudara, tipe mana yang saudara suka? Ada rumah mewah semua ya yang saya ambil karena pengen gitu. Ya, ada rumah-rumah. Nanti rumah impian itu seperti apa? Tapi tipe-tipenya banyak. Ada yang seperti ini, ya, klasik. Terus, film. Lanjut, nah, semua ya. Terus, ada lagi yang, nah, ini country. Siapa yang senang tipe country? Ya, suami saya senang tipe country. Terus, ya, ini juga ya, cukup minimalis. Jadi tidak macam-macam. Ya, terus, nah, bagus ya, banyak kata kaca-kaca nih di country. Ada lagi ya? Udah itu aja. Dan banyak sekali. Mungkin dari tadi yang saya tunjukkan ada beberapa atau ada salah satu tipe yang saudara sukai, gitu ya. Kalau saya, karena suami saya senang country, saya jadi ikut-ikutan yang senang. Makanya di rumah dibangun ada cerobong asapnya tuh ya. Padahal belum pernah dipakai. Ini karena bukan di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri itu cerobong asapnya berfungsi kan, buat ngangetin di bawahnya. Kalau lagi musim dingin, pasang kayu bakar, pasang api buat penghangat gitu ya. Kalau di rumah buat hiasan, saudara ya. Oke, okay. Nah itu tadi ya. Kalau kita lihat rumah-rumah itu dibangun, pondasinya udah pasti kokoh. Apalagi kalau udah mantainya banyak gitu. Pondasinya harus dipastikan kuat, ada perhitungannya. Nah, di dalam Tuhan, dasar fondasinya adalah Yesus Kristus. Kembali lagi tadi, dibangun di atasnya itu ada emas, perak, batu permata. Tapi nanti kelihatannya gini, kelak akan teruji. Seperti tadi ya, kalau di awal tadi saya bilang kalau fondasinya nggak kuat bisa terbawa banjir. Di firman Tuhan juga dikatakan bahwa kalau dasarnya nggak kuat, kalau kita menanam fondasi itu di dalam pasir itu nggak akan kuat gitu ya. Kita punya dasarnya nih, Yesus Kristus. Tetapi pastikan ketika kita membangun iman itu ya, kita harus pastikan memiliki bahan atau kualitas yang terbaik. Tadi disebutkan, entahkah orang membangun di atas dasar ini emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Tapi suatu kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kita lihat karakter dari emas itu ya, saudara. Kevin bisa tampilkan. Nah, saudara semua tahu kan emas, ya. Walaupun mungkin kita nggak memiliki emas batangan di rumah, tetapi kita tahu emas itu seperti apa. Ya, kalau emas batangan, ya itu kalau dibakar di api dia akan murni, ya. Makanya itu hasil emas batangan kan pertama dari bumi ini itu masih mungkin berupa bongkahan batu, ya. Tetapi begitu dibakar, dipisahkan kotorannya akan keluar emas, ya, yang murni, emas batangan, diuji oleh api dan hasil harganya mahal emas. Perak pun demikian, ya, dibuat perhiasan gitu, cantik kan kita memilih. Nah, ini emas ya, kemudian perak, kita bisa memakai mungkin perhiasan dari perak, ini pun harganya cukup mahal, ya. Tetapi asal tidak seperti ini, nggak indah seperti ini, ya, semua lewat ujian atau proses. Kemudian batu-batu permata, kenapa harganya mahal? Sama, mereka juga melewati proses dan ujian. Kayak intan, ya,
berlian gitu, itu salah satunya, banyak ya batu berharga lainnya, dari yang termahal sampai yang enggak tetap mahal gitu, tapi yang harganya paling rendah. Tetapi prosesnya tetap sama, dari bongkahan batu mereka lewat ujian atau proses ya, sehingga menghasilkan batu-batu yang indah dan mahal. Kemudian ada lagi kayu ya. Kayu ini juga asalnya berupa gelondongan dari pohon, tetapi mengalami proses akhirnya jadi seperti ini dan dipakai untuk juga membangunnya. Lalu rumput. Nah, rumput ini bisa ditemui di mana aja ya, yang ada halaman atau ada tanah tumbuh rumput. Yang terakhir adalah jerami. Nah, seperti ini ya. Nah, saudara, dari bahan-bahan yang tadi ya, tentunya kalau kita dikasih pilihan, nggak mungkin kita memilih jerami, betul? Kalau di bahannya udah ada, saudara mau memilih yang mana untuk membangun rumah? Saudara nggak akan mengambil jerami. Tetapi, saudara, kenyataannya di dalam kerohanian kita, mungkin kita banyak mempercantik rumah di dunia ini, ya. Kita punya rumah, walaupun sederhana dipercantik, biar nyaman tinggal di dalamnya. Kalau ada yang bocor dibenerin. Kita juga bisa mempercantik tubuh kita, ya. Yang wanita biar lebih awet muda, perawat, gitu ya. Supaya tetap kelihatan cantik, gitu, ya. Terus secara badan, misalnya gini, saya pengen terus sehat. Saya terus membangun. Wah, misalnya gini, makanan dikontrol, olahraga, gitu. Banyak orang yang melakukan hal tersebut. Tetapi di dalam rohani, jangan lupa, kita juga harus mempercantik rohani kita. Seringkali pada kenyataannya, tanpa sadar, kita memilih jerami, saudara ya. Tanpa sadar, imannya udah ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita membangun, kita harus pastikan, fokus benar-benar memperhatikan kehidupan rohani ini. Ya. Supaya yang dibangun di atasnya bukan terbuat dari jerami. Karena firman Tuhan juga katakan pada satu saat jerami ini bisa terbakar ya. Jerami ini paling mudah terbakar. Udah terbakar gak ada sisanya, habis. Yang ada cuma arang-arang aja hitam gitu ya. Demikian juga rumput. Rumput juga bisa sangat mudah terbakar ya. Menjadi kering, mudah layu. Kayu lumayan lah, karena banyak rumah juga dari kayu gitu ya. Tetapi kayu mungkin bisa menampilkan estetik, tapi di sini kita melihat adalah kekuatannya. Ya, secara rohani tidak cukup kita membangun hanya dari jerami, rumput atau kayu, tetapi kita akan mengarah lebih lagi untuk kita terus membangun rohani kita. Di mana dikatakan bahwa tadi ayat yang terakhir mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Saudara, ketika kita pertama kali diciptakan, Allah menghembuskan nafas kehidupan. Sesungguhnya Roh Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi karena dosa, jadi kita tidak tahu. Apalagi kalau misalnya itu manusia pertama ya, berbuat dosa gitu. Terus yang timbul adalah dosa lagi gitu. Sampai Tuhan menyatakan kasihnya ketika Tuhan Yesus lahir, ya, menebus dosa kita. Masih banyak yang nggak ngeh juga. Itu harusnya menyadarkan kita, kita yang hidup di zaman anugerah ya, yang mungkin kita nggak ngeliat ya, di mana Tuhan Yesus disalib, yang sebentar lagi juga kita akan melakukan perjamuan kudusnya. Kita nggak melihat di mana Tuhan Yesus waktu dipaku ya. Ini kita hanya bisa membayangkan, tetapi itu semua tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan sama seperti Tuhan Yesus sesaat setelah bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada yang gak percaya juga kan gitu. Sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam tangannya, aku gak percaya, itu Thomas ya. Saat ini kita mungkin gak melihat, tetapi saudara, kita hidup bukan hanya karena melihat, tetapi percaya. Tadi kuncian firman Tuhan mengatakannya, kita hidup karena percaya. Percaya pada siapa? Firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman kita okay, di dalam Yesus Kristus. Tapi kita harus pastikan membangun bukan hanya dari jerami. Nah, kita masuk lebih lanjut, saudara. Di dalam 2 Timotius 2, ayat 20. 2 Timotius 2, ayat 20, dan selanjutnya,
Saya akan bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, setelah membaca beberapa ayat ini, ada berkat yang saudara tangkap. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar iman mengaku dengan mulut, ya saya percaya. Memang firman Tuhan juga mengatakan, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, ya dikatakan, engkau akan diselamatkan. Oke, memang diselamatkan saudara. Tetapi di sini dikatakan, ilustrasinya di dalam sebuah rumah, ada perabot dari emas dan perak, yang satu lagi kayu dan tanah. Tetapi yang digunakan adalah emas dan perak. Saudara harus pastikan kehidupan saudara di dalam Tuhan harus menjadi berguna dan dipakai oleh Tuhan. Tetapi dikatakan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ada hal yang harus menjadi poin penting, yaitu tadi di ayat 21, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kita sebagai manusia tahu pasti mana perbuatan jahat, mana yang baik. Paulus sendiri dikatakan dia sebagai manusia, ya, menyadari, kadang aku mau berbuat baik, tapi kok yang jahat ya saya lakukan gitu. Ya, kita yang di dalam Tuhan pun demikian. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, tetapi nanti ada pikiran negatif muncul, entah itu dari dalam diri kita sendiri atau misalnya kita bergaul dengan orang lain, ada pengaruh gitu. Makanya ada firman Tuhan juga mengatakan pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi itu harus hati-hati ya, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, sehingga kita menjadi perabot rumah yang terbuat dari emas dan perak, ya, yang digunakan untuk maksud yang mulia, dipandang layak untuk dipakai tuannya, ya. Jadi biarlah kita terus membangun iman kita. Jadi nggak hanya oh ya, aku udah punya pondasi dalam Yesus Kristus, tapi tidak berbuat apa-apa, ya. Tapi kita harus membangun rohani kita. Nah, kenapa dikatakan di ayat 22, jauhilah nafsu orang muda? Bukan berarti orang muda jadi jahat, semua punya nafsu jahat, enggak saudara. Tetapi kalau orang muda itu biasanya kan lagi energinya lagi besar, punya banyak hal ya, yang pengen dikejar gitu ya. Itu ilustrasinya aja gitu ya. Dan kemudian emosinya gitu ya, itu orang-orang muda. Tetapi saya percaya anak-anak muda di sini, anak-anak yang takut akan Tuhan, dikatakan tidak mempunyai nafsu yang jahat, semua dikontrol oleh Tuhan. Tetapi di sini ya, jauhilah nafsu orang muda, tetapi yang kita harus kejar adalah keadilan, setia, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Jadi kita harus ada di dalam komunitas juga yang benar. Ini juga dibahas oleh Bapak Gembala ya minggu lalu ya. Dan dikatakan ketika kita membangun semuanya itu, kita harus memiliki hati yang murni, semua harus dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Yang pentingnya saudara, saudara ada punya kemauan ya, untuk terus dikatakan disucikan dari hal-hal yang jahat, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau cuma diam aja juga nggak bisa ya. Caranya ya, Bapak Pendeta juga mengarahkan saudara ya, tentang lapar dan haus apa, coba membaca firman gitu ya. Itu memang harus dilakukan, dan itu akan terus dikabarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara udah bosan ya, itu lagi nasihat membaca firman, tapi itu harus diulang-ulang. Kemarin juga di YouTube sama seperti itu, ayo harus baca firman, jangan melewatkan message, katanya ya, melewatkan firman-firman Tuhan. Tiap hari kita mungkin menerima renungan akurat, renungan firman Tuhan yang begitu banyak, tetapi saudara bisa disiplinkan kehidupan saudara untuk bisa mengambil waktu untuk membaca.
ya, nggak harus diborong pagi-pagi semua. Tetapi ketika ada pesan firman Tuhan yang datang, saudara jangan lewatkan, gitu ya. Karena itu berguna untuk diri kita semua. Kita sedang membangun, saudara, dan dikatakan pastikan bahan bangunan itu terbuat dari emas dan murni, yang artinya tahan uji. Nanti kan kelak akan teruji, dikatakan ya, nggak sekarang, saudara. Jadi kita nggak kelihatan nih hari ini membangunnya dengan jeramika, dengan lumpur kah, atau kayu, atau emas, atau perak. Tetapi membangun rohani itu emang step by step, gitu ya. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu, kepada imanmu, apa saudara? Ya, kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Lihat ya saudara, ini meningkat. Meningkat saudara. Nggak cukup iman itu, oh dengan berbuat baik aja. Udah pasti tadi selamat ya gitu ya. Tapi bukan karena kita berbuat baik selamat, enggak. Kita selamat karena anugerah Tuhan ya. Tetapi lihat, harus ditambahkan iman, dikatakan. Ditambahin kebaikan, tapi enggak cukup baik. Kebaikan tanpa pengetahuan juga kurang baik. Makanya harus ditambahkan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan. Di dalam dunia sendiri pun, di dalam keadaan dunia di luar sana ya, anak-anak kita, kita orang tua nih, kadang-kadang suka gini ya, bukan kadang-kadang, maunya orang tua gini, anak kita harus lebih pintar dari kita, disekolahin. Nah, kalau udah berkat pasti disekolahin lebih tinggi, gak mungkin, apalagi kalau udah banyak uang, gak deh nak, kamu gak usah sekolah, gak mungkin, saudara ya. Pasti dikasih supaya ilmu mereka makin bertambah. Kita pun terus mengasah diri kita untuk pengetahuan sehari-hari kita semakin bertambah. Supaya apa? Kita semakin pintar, kita makin tahu, kita gak mudah dikelabui orang, apalagi di zaman sekarang ya. Teknologi aja banyak hoaxnya gitu ya, dikirimin. Kita kalau dengan apa namanya, dengan begitu saja mudah percaya, kita akan mudah dikelabui gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ditambahkan pengetahuan. Dan dikatakan pengetahuan ditambahkan lagi penguasaan diri. Ada banyak orang yang pintar tapi tidak bisa menguasai diri, itu juga percuma. Penguasaan diri ditambahin tekun. Ada orang yang sudah sabar ya melewati segala sesuatunya. Ini kan ketekunan ini juga proses bagian dari iman. Ya. Ada banyak orang menghadapi masalah, mungkin udah berusaha menguasai diri, tapi stres, ya stres sehingga akhirnya nggak menemukan jalan keluar, akhirnya udah mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Harus tekun saudara. Dan dikatakan ketekunan kesalehan. Jadi terus makin meningkat. Kesalehan akhirnya kepada kasih. Kita lihat ini mentoknya dikasih saudara. Akhir-akhirnya dikasih ya. Tuhan datang adalah sebagai kasih. Dia ingin semua manusia bisa mengasihi. Mungkin kita bisa mengatakan dengan mulut, aku mengasihi Ibu Yuyu, aku mengasihi mamiku gitu. Tadi firman Tuhan akurat juga mengatakan, oh iya, kasih itu harus dengan perbuatan, gak hanya omongan. Tetapi perbuatan aja ternyata gak cukup, saudara. Ada orang yang gini, oh iya, berbuat baik gitu, tapi belum tentu mengasihi. Tetapi kasih ini memegang peranan penting di dalam kita membangun rohani. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini poin pentingnya saudara. Ketika saudara terus dibangun di dalam iman saudara, gak hanya mungkin pertamanya gini, dari jerami gitu ya, tetapi meningkat. Aku gak mau dibangun dalam jerami, rumput, mungkin kayu, semakin meningkat. Alarmnya ini saudara, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi seseorang yang sedang membangun rohaninya semakin kuat, dia akan giat saudara di dalam hal apa? Ibadahnya kepada Tuhan. Di hari Minggu ini, di mana yang lain? Mungkin kalau misalnya pada saat ini lagi sakit ya, bisa lewat online gitu.
atau yang nggak punya HP, ya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tetapi ada banyak orang yang melewatkan kesempatan ini. Kita para hamba Tuhan, mungkin teman-teman seimannya mengingatkan, ayo ibadah gitu. Padahal bisa, saudara. Tetapi dikatakan, seorang yang membangun imannya bertambah kuat, dikatakan, akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan. Itu diburu Tuhannya itu. Ya, dicari terus Tuhannya. Bukan karena gini, risih nih diingetin terus sama pagem, sama bugem, ya udahlah yang penting datang ibadah. Nggak bisa seperti itu juga. Tetapi saudara yang harus membangun diri saudara. Sehingga dikatakan ketika saudara cari Tuhan, ngotot gitu cari Tuhan, yang sama seperti saudara cari uang gitu ya. Tetapi posisinya jangan dibalik saudara. Jadi kembali lagi kepada prioritas. Ketika seseorang bisa menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidupannya, itu nggak usah diomongin ya, nggak usah disuruh, ayo dong ibadah, enggak gitu saudara ya. Nggak ada lagi kata-kata, itu sih pagem sama bugemnya nggak ngingetin ibadah, lupa hari ini ada ibadah, enggak saudara. Tetapi orang yang terus membangun mentalitas dan iman ya di atasnya, bahan bangunnya nanti akan teruji. Terujinya ya itu dengan dirinya sendiri, nggak usah diingetin saudara. Karena ada kasih kepada Tuhan, dia akan datang sendiri ibadah ya. Bahkan mungkin hari Senin bisa ke gereja, ibadah ya hari ini. Kalau mungkin yang saking fanatiknya sama Tuhan, buka dong doa tiap pagi sama di gereja. Oke. Itu mungkin wah yang semangatnya luar biasa gitu. Tapi untuk datang hari Minggu aja kadang hayo. Saya juga lagi membangun diri saudara. Secara manusia kadang saya merasa lemah, apalagi kalau nggak enak badan. Anak saya lagi sakit hari ini, ya nggak enak badan, tapi dia pelayanan, saya hanya motivasi dia gitu. Makanya tadi lemas gitu ya. Itu lagi dibangun saudara. Saya juga pernah muda kan seperti anak saya ya, kalau misalnya dinasehatin gitu sama orang tua saya, atau misalnya hari ini ke gereja ada malesnya gitu, yang sering cembedutnya gitu. Sekarang enggak kan gitu ya, harus terus dibangun gitu ya, harus ada perubahan. Jadi nggak hanya dibangun dengan jerami ya, rumput, kayunya gitu, tapi saudara harus mengincar itu, dibangunnya harus dengan batu permata, emas, perak. Tapi untuk mendapatkan emas perak itu nggak gampang loh, lewat ujian ya, berat ujiannya Tuhan. Tetapi dikatakan ujian yang datang itu untuk memurnikan iman kita. Kalau kita ada dosa-dosa, ada kesalahan, yang penting tadi ya, aku mau disucikan dari hal-hal yang jahat itu aja, nanti saudara akan dibuat giat dan berhasil ya saudara ya. Dan dikatakan ayat 10-nya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita punya masa lalu, mungkin kita pernah jatuh bangun di dalam kita usaha, di dalam kita kehidupan kita. Tetapi pastikan ya saudara ya, kita tuh nggak ninggalin Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah ninggalin kita, kitanya jangan ninggalin Tuhan. Kadang-kadang kalau udah dapat berkat, senang ya kita pergi. Ya, aku sibuk Tuhan, hari ini gak bisa ibadah gitu. Pokoknya alarmnya tadi aja itu. Kalau orang udah terus hubungannya dekat sama Tuhan, gak usah diingat-ingat lagi, gak usah diingetin gitu ya. Pasti dia akan diam di dalam mengiring Tuhan. Dan bonusnya saudara di ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Luar biasa, haknya penuh. Kita tahu ya bahwa kehidupan di dalam dunia ini cuma sementara. Nanti kita punya identitas warga kewargaan surga. Mungkin nggak punya KTP-nya, nggak usah dibikinin. Tapi kalau saudara mau boleh bikin KTP surga gitu ya. Di sini ada pemerintah, di sana kepalanya cuma Tuhan Yesus gitu ya. Kita tuh udah dikasih kunci kerajaan surga ya. Jadi tadi kembali kepada soal prioritas ibadah kita kepada Tuhan ya. Jadi gak usah diingat-ingatin lagi. Saudara harus memacu diri saudara, ingat bahwa imannya dasarnya udah ada Yesus Kristus, tapi tinggal dibangun di atasnya seperti apa. Dan kita sebagai saudara seiman juga harus saling mengingatkan saudara ya. Saling mengingatkan, yang kuat mengingatkan yang lemah, yang udah rajin mengingatkan yang kurang rajin. Jadi gak hanya padem sama bugemnya ya,
Misalnya saudara, biasanya di sebelah saya nih suka datang, katanya ya dia ya. Nah, oh di samperin, di telepon, di sapa, gimana kabarnya? Ya, saling membangun sebagai tubuh Kristus juga, ya, menjadi nama Tuhan. Dan saudara, seperti firman Tuhan juga tertulis, suatu saat kemah tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman di sorga buat kita semua. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa Surga, Dia menjanjikan gini, ya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Saudara, apa yang saudara kerjakan hari ini menentukan nanti kelak, ya. Kita di ada covering-coveringnya udah disediakan sama Tuhan. Kita tuh dalam antrian, saudara. Tiap tahun kita diulang tahunin, kita senang dapat hadiah, tetapi umur kita makin mendekati ajal di dalam dunia ini, menuju kehidupan baru tentunya. Tetapi semua nggak bisa ditentukan dengan umur. Karena kemarin kita juga harus merelakan kepergian seorang yang masih muda sebetulnya dalam usia, ya, Pastor Dev, masih 44 tahun, sudah dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil, tetapi pastikan ketika saudara di dalam dunia ini apa yang kita lakukan nih, yang itu akan menentukan bahan bangunan kita kelak di surga, kelak akan teruji. Kalau jangan sampai menyesal kemudian, karena penyesalan selalu datang terlambat. Gitu. Nah, tadi firman Tuhan di awal dikatakan, nanti kalau yang terbakar, ya, udah diselamatkan karena imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi dia akan menderita kerugian. Ya, masuk surga itu bukan gampang susah saudara, karena gini, masuk surga diibaratkan jalannya sempit. Artinya gini, ketika saudara masuk surga, saudara nggak bisa rombongan. Saudara iman kepada Tuhan Yesus bukan karena gini, saya ikut papa, saya ikut mama. Enggak, tapi itu ditentukan oleh komitmen saudara kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus, saudara berjalan di jalan yang sempit itu. Tetapi ketika fokus saudara kepada Tuhan Yesus, saudara akan mudah melalui jalan itu. Kalau hati saudara masih bercabang, saudara tidak bisa memasuki jalan itu, saudara. Mungkin selamat, tapi akan sulit. Tadi dikatakannya, saudara akan menderita kerugian yang banyak ketika saudara tidak sungguh-sungguh membangun iman. Ada banyak pesan-pesan yang terlewatkan kalau saudara melewatkan jam-jam ibadah seperti ini. Padahal ketika saudara datang ibadah, itu kekuatan buat saudara untuk mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang berkualitas baik. Amin, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalammu, kau teguhkan hatiku, kau teguhkan hati. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, mari kita tetap berdiri teguh dan mengingat bahwa kita berdiri di atas fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ingatlah seluruh jemaat GBS Calvary Sukabumi, perjuangan kita bukanlah untuk bersaing dan melawan yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang layak diperjuangkan adalah untuk tetap berada dalam firman-Nya. So, choose your battles dengan bijak. Setiap hari Rabu, kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan, kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBS Calvary Sukabumi. So, make sure bagi Anda yang mau join, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, jangan sampai telat datang ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men. Mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Men akan diadakan di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't forget to come and join. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi di lantai 1 dan di lantai 2. Dan Calvary Kids di lantai 3. So, I see you all guys there. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin berikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Untuk berbagi. Amin.
Yang di atas ini Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Hari yang minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya, kami yakin, kami semua yang datang pada hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Yang datang dengan sakit sudah disembuhkan. Yang dalam keadaan yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam masalah Tuhan sudah berikan solusinya buat kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dan biarlah kami terus membangun hidup kami Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Miliki, memiliki fondasi yang kuat di atas batu karang yang teguh. Memiliki fondasi yang luar biasa Tuhan Yesus di atas emas, perak, dan batu permata. Agar kami melihat satu kali nanti Tuhan Yesus kami punya rumah idaman di dalam kerajaan surga. Dan kami juga akan melihat hasilnya di dalam bumi ini Tuhan Yesus. Kami akan melihat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apa yang kami kerjakan juga Tuhan akan buat berhasil. Kami karena kami punya dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami pulang dari tempat ini juga kami boleh menjadi saksi buat banyak orang. Ada cermin Yesus dalam kehidupan kami. Setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujian namamu Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan. Hamba berdoa Bapa, biarlah seperti Maleahi katakan, Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan di onsite dan juga yang sudah transfer dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menggenapi firman Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kami juga berdoa di tempat ini Tuhan Yesus untuk simpatisan gereja kami Bapak Bram yang di ICU pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, bilur-bilur Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan Kau akan melepaskan semua dari sakit penyakit yang Bapak Bram di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh juga selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Berikan kekuatan untuk setiap keluarganya yang menopangnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujian namamu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Saudaraku mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku terimalah berkat daripada surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Thank you.